Hello adik-adik, selamat kembali di channel Aidil 205 dan saya ingin mohon maaf sebelum memulakan video ini kerana sudah lama tidak upload kerana ada membuka rumah terbuka adik-adik. Saya ingin kemas barang semua tu jadi saya tak sempat nak betul lah bermain. Jadi kita akan sama bermain kat sini. Dan kita tengok apa perjalanan siapa nama kita ni? Couple Shepherd eh? Oh ya, yeah. Itu okay. Oh man, ngebug. So yang ada ni. Okay guys, kita kembali. Oh, Half-Life Opposing Force. Kawan-kawan kita guys, Captain kita. Oh no, bukan Captain kita lah, tengok kulit hitam. Tengok. Where the hell are we anyway? Well, the pilot thought we were heading to your mother's house. So far, this all looks familiar. Yeah, that's real cute, Jack. Nampaknya kita ni adalah tentera yang dipanggil akibatkan oleh contohlah oleh siapa? Golden Freeman yang membuka kristal teleportasi yang buatkan alien datang ke bumi. Buatkan masalah di Black Mesa yang kita datang uruskan. Tapi kalian fahamlah, kita ni askar hijau. Mungkin kita ada crew yang hebat yang ada assault rifle, shotgun, sniper, tapi tugas kita adalah untuk membunuh dan memadamkan setiap rahsia di dalam Black Mesa ni guys. Oh my god, itu sangat menyedihkan lah. Iaitu kita kena bunuh orang tak bersalah, iaitu saintis dengan security yang hanya bekerja kat situ saja untuk melindungi sekurian untuk melindungi saintis. Mana saintis hanya kerja itu untuk tanggung anak bini. Lalah dibunuh begitu saja guys. Subjek Aiden Shepherd. Oh, nanti Aiden Shepherd umur 22 tahun. Sir, yes sir. Kita punya yang copper. Copper ni pangkat sana. Kita pangkat kopi sana. Siapa pergi ni? Siapa pergi komen dia? I'm gonna be pissed too when I gotta search out and rescue your sorry ass. Anyone out there got a good view of the LZ yet? Negative Gear 7. I can see some activity up there, but I can't tell what it is. Hey, Chef, I think okay, listen up, Howard. We have an extremely hostile situation. Oh no. Oh, habis kita tentang dia juga. Your mission tidak. Terjun. Tengah hancur. Apakah kerja selamat guys? Yang kata awal main dah mati lah. Boleh aku ni. Oh, siapa kan? Kawan kita. Dekat mana ni? Oh my god. Dekat mana ni? Dengan bunyi pintu terbuka dan ada macam dia tak. Oh, kita kena tarik sampai ke sini guys. Ada sama kat kita. Siapa tu? Askar ke? No, kawan kita. No, ada yang masih selamat. Dia tarik kita untuk selamatkan kita. Tapi nampaknya dia datang untuk bantu askar lain yang terserang. Selamat datang ke Black Mesa. 4 5 No, apakah mereka tak boleh selamatkan kawan kita? Oh, you've woken up. Corporal Shepherd, is it? I've read the tag on your uniform. Kenapa anda selamatkan kami? Kami diantar di sini untuk membunuh kalian. I'm afraid you have been through a serious accident. Most of your friends didn't make it. I was hoping that you soldiers had come to rescue us, but now it seems we are all in the same situation. I think I saw a radio near the crash site where I found you. Perhaps you can go there and radio for help? Dia kata
No, nampak kawan-kawan kita. No, kawan-kawan kita kata kawan-kawan kita tak berjaya selamat. Hanya kita je yang berjaya selamat, guys. No, tapi kenapa kalian selamatkan kita? Dia kata kami tunggu di sini, berharap ada saintis akan muncul, apa saintis pula, askar akan muncul untuk selamatkan kami. Tapi nampaknya sebenarnya terbalik punya, kita sama situation mana kita terkurung sama alien kat sini. Tapi kalau kita mati dan mereka selamatkan kita, itu yang menyedihkan. Mereka selamatkan kita, mereka minta kita panggil askar lain, tapi tak tahu bila kita panggil askar lain tu, maksudnya mereka mati, dibunuh. Tapi saya tertanya, apakah Corporal Shepard ni akan melawan askar? Sebab mungkin atau dia ada puasan dalam hati dia untuk tidak membunuh apa lah, saintis yang telah menyelamatkan dia ni ke? Tengok. Okay, kat sini ada apa? Tak ada apa. Ini yang stuck. No, kawan kita lagi. Diorang selamatkan. Oh, tidak. Diorang terlalu baik untuk mati. Ya, kita bajak dia. Alright. Okay. These crab creatures have a unique parasitic strategy, don't you think? Ketam. Alamak, dia lupa alien tu. Kata ketam parasite ni wah, macam tu. Have you ever seen such a magnificent species? These crabs can completely control their host's nervous system. Can you imagine what the next stage of mutation looks like? Dia kata, anda boleh bayangkan tak ketam, dia kata kat, yang saintis kat situ kata ketam parasite ni sangat menarik. Kat sini kata, kalian, anda boleh bayangkan tak ketam parasite ni boleh mengawal kita punya nervous system. Bayangkan dia boleh tukar apa lagi dalam badan kita, nampak kan? Bayangkan, mula macam ni, anda macam ni. Lepas tu anda kena masuk ketam. Daripada anda macam ni, mula okey. Okey, dia tengah kawal lagi minda anda. Oh, tiba badan anda jadi dekat, kukuan jari anda jadi panjang. Badan kan terbuka macam mulut macam tu. Okay, kita pergi sini. Oh, oh tidak, dia tengah mengkaji tu. Oh no. Lari. Aduh. Aduh. Anjay, gila. No, kenapa nak kaji? Kau nak kaji juga alien. Time waktu macam ni, lari. Lari, my friend. Lari, man. Kita akan keluar. I'm going to stay here and wait. Dia bunuh tu. So, my reputation precedes me. My reputation precedes me. Don't leave me alone here. Sure. Okay, Shepard, I see you found your power vest. That should keep you safe out there. See, now I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there. Alrighty? Okay, I'll let you through now. Oh no, dia kata dia dengan cerita yang kita ni datang bukan untuk selamatkan mereka. Eh, hey, saya nak tolong anda bunuh askar zombie atas tu. Apa tu? Saya suruh anda bunuh alien atas tu. No, kawan dia pun mati sini kena banting dengan alien. I'll just wait here. I have a better chance of survival. Ah, tak lupanya NPC tai. Dia biar ada situ tu. Oh, dapat senjata. Nice. Selamatkan askar sana.
Oh, nak pergi mana? Kau tinggal dekat sini. Pecah-pecah-pecah kita kena kelam ke sanksi kat atas sana. Ada alien terlepas. Nak adik hanya tinggal satu security je. Security lain dah meninggal. No, tak ada pecah guys. Oh no. No, konfiter atas tu tidak. Ah, tak nampak yang kita tak pasamakan dia. Okay, semua meninggal. Yang nampaknya ada apa ni? Macam laser bahaya. Oh, memang bahaya guys, nampak terpotong mesin. Tapi tak langgar. Ini ada pancar-pancar laser yang terbuka je ni. Amat bahaya. Kata kalau kita jumpa Edo, dia minta kita callkan askar bantuan ni. Tak tutup ke? Saya tahu kita baik jangan langgar. Okay. Ya, anjay mati. Tidak. Baik. Sekejap, kita boleh buka ni. Dah agak lah. Okay, kita shift dulu sini guys. Awal mati, kan agak. Andai. Andai. Macam mana ni nak naik ni? Okay, ni mesti ada something kena rosakkan. Anjay, kena tunggu kepala kita. Anjay, senjata dia lain kan. Oh, oh, oh. Sorry. Dia bertegas kena hancur ke something. Pulak tadi. Hello, hampir security eh. Kawan-kawan kita kat belakang tu okey lah. Tak ada. No. Oh, nice. Ni benda paling nice aku nak pakai. Night vision. Lebih hebat dia sekuit apa? Lampu. Oh, hell no. Push. One hit, guys. Oh, ni dia serangan dia tak laju tapi sakit, guys, eh. Sakit. Hanya ada aliran toksik kat sini. Kena bunyi ketam. Lepas tu dah agak. One hit guys. Alah kena juga. Ketam. Golden V-Man. Eh, Golden V-Man. G-Man. Ya. Yeah. Mana tak nampak saya lagi ni. Tak boleh ke buka. Nanti tengok je tak nak kasi kita masuk. Okay, beritahu tentang identiti kita yang datang ni bukan untuk seramkan dua orang kot. Jadi tak nak buka sebab dia tak menuhi tu.
No. No. G-Man yes. Gila one hit best, sedap gila pakai ni benda ni. Kita sampai kat Black Mesa guys. Okay guys. Tanya orang jatuh bawah ni. Oh, nampak ke sana. Oh. Oh my god, senjata baru guys, pisau. Oh shit. Kau jok pisau ni. Gila lah. Gila. Buzzing Force memang hebat guys. Di mana ada dua senjata guys. Senjata melee dia ada dua. Satu heavy, satu speed. Mungkin tak sakit tapi boleh lah kalau ketuk muka alien tu. Luka lah. Ni untuk cucuk alien. Ni untuk. Okay, jom kita uji damage guys. Apa kali ni damage yang kena. Laju guys. Sedap. Dua sedap senjata dia. Sekejap, where the main ni? Okay, banyak tu tempat saya nak eksplorasi. Sebab saya tak pernah main game ni guys. Jadi saya tak tahu. Dan game ni nampak lebih menarik daripada Half-Life Alyx. Kalau dia tak ada. Jalan tu ke mana? Sekarang lah. Tapi tu lah, yang tu menarik ni guys. Saya nak eksplorasi tempat ni. Tapi tu akan banyak makan waktu. Kalau tak kisah. No, kawan kita ni yang cakap depan kita tadi. Oh no, dia meninggal. Oh ni lah kita punya tu. Kita punya kapal terbang ni jatuh. Eh seorang. Dia pun meninggal. Oh ni yang depan kita tu tak. Dia pun meninggal. Oh yang depan kita tu. Oh shit. Oh my god. Apa kita tu. Oh kita, ayolah kita jatuh kat sini. Yang kita nampak kalau kita lari ke sana pun dia tembak. Oh ni yang tadi. Alamak kita bunuh mayat dia. Tak pain guys. Oh my god. Mengerikan. Ini saya total lagi belah sana. Tak boleh masuk apa pun. Tak ada bagi barang. Kenapanya ada yang belah sini juga. Nice, laju. Nice. Amat, nak kena prank. Anjay. No, anak idiot ni berelektrik. Kita yang cari jalan masuk ke sana sebab ada auto peduli kat situ. Tapi si gemuk ni bongok sebab macam ni. Cuba membuka tu. Kalau kita boleh jahitin. Okay, masuknya ke situ. Kawan kita
Pistol yang berlainan tak ada laser. Nice. Tapi ni mati. No, nope. Ni pun mati. Kita matikan lampu. Tu buat apa? Terus ni balik. Mana ni guys? Oh my god, teka-teki. Awal-awal dah bagi teka-teki lah. Okay, ni masih keluar sini. Ke mana? Oh, pergi kat helikopter kita tadi tu. Dah tak dilihat kat situ lah. Kat sini lah. Oh, kalau kena headshot kalau tu mati guys. Kan kata tu tak ada electric tu lah. Kita bijak guys. No, ni lagi satu kolom kita. Dia pakai shotgun meninggal. Tapi tak asyik tinggalkan shotgun. Ya tu je, tak nak hantas kau. Nak cari kubu ke apa-apa ke. Item perlu. Lagi ni item perlu guys. Oh, kita tak boleh kacak lagi je. Oh, dia mati. Dia gila je. Hantarlah tentera ke apa. Kan dan time tutorial kan ada tentera semua tu. Boleh dia hantar. Anjay. No. Terang lah guys. Tampak. Dah pergi dia ni. Itu sebut onas token. Wait a minute, ada dua jalan guys. Masih confused mana satu jalan aku pergi. Oh, hampir. Mana tu tangguhan? Ah. Ha. Duduk jalan.
Oh, dia kasut tu je kat sini. Oh, punya pakai blue magnum, guys. Punya pistol ni pakai blue magnum. Apa tu opian je. Kan tak blue magnum, kita pakai ultimate one shot one kilo kat alien tu. Inilah. Tapi kali ni pistol dia lain sikit, bukan magnum. Pistol mungkin tak tahu, Desert Eagle. Oh. Tak langsung salah ni, 7 kru je boleh masuk. Lepas tu satu je. Ni pistol ni memang pistol OP tu. Tak bagi pistol biasa. Tuhannya. Nak naik pakai tekan buta tu tadi. Warna dah aku kan? Kita tak apa-apa. Masih di dalam. Hampir. Bagus ni. Kejut. Mati. Oh, yang cepat guys. Ada tadi tangga tu dah. Naik tangga. Ke belakang ke tangga. Anjay itu je. G-Man. 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 Mana dia pergi? Hilang kan sedia. Sekejap. Contoh kita ulang balik. Saya punya nyawa ni sikit. Saya jengkel. Ini kita sebenarnya boleh macam dia akan meruntuk sini eh. Tunggu yang ke G-Man dia buat. G-Man guys. Thank you.
kita human. Tak pecah, jangan baca tu. Human aku tangkap kau. Speed kan? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Lagi ke sini, saya kejar dia. Man, G-man. G-man. Banyak G-man dah hilang ni. Sekali. Masa kontainer. Oh, heavy damage. Wah, tak ada heavy damage pula. Boom. Tadi dia tak pecah je. Ke bawah. Dah agak. Huh. Nah, si instinct. Masuk. Oh, dia mati. Nyawa, yes. Tu dah sempat isi nyawa guys, kesian dia. Aku cinta yang hantar kotak kan. Kau sana sekarang. Okay, boleh. Butang tu tak apa ni. Sudah. Guys. Konsen yang kita jumpa kat Half-Life 1 tu guys. Bila kita minta tu kita tahan pasal ada macam robot macam tu ajalan. Robot yang kuning tu. Ya kos Half-Life 1 ya kita api okay. Guys saya tahu kalian mesti ada pernah tanya kenapa tak main yang Half-Life Black Mesa yang mode tu. Yang gambar cantik tu. Masa saya dah habis banyak kali guys. Aku pun takkan nak ulang balik guys. Dan gambar jalanan dia sama. Oh, hampir. Jadi tangguh. Wah.
Okay guys, ini sampai di sini saja untuk perjalanan kita hari ini. Mungkin kita akan bersama pada esok hari. Jadi adik-adik, kalau kalian suka video kali ini, kalian boleh tekan tombol like, subscribe, komen, share pada teman kalian untuk mencari bangkit. See you guys semua. Bye-bye.